Hari ketiga. Sudah pagi, saatnya buat makan dulu. Kebetulan makannya diambilin nih sama teman sekamar. Karena sekalian ke bawah gitu. Emang biasa kita gitu. Kalau ada yang duluan udah lihat, ngambilin buat yang lain. Gitu. Bawain tiga sekalian karena di kamar ada tiga orang. Enak-enak nih makanannya, ada bubur kacang hijau. Ada snacknya ya, berarti yang kotak kecil. Wah, lagi ada santai sih, suasananya lagi adem banget karena agak gerimis sebenarnya nih. Iya, ada santai ngeliatin hujan. Sebagian besar justru dalam kamar sih. Dingin ini cuacanya. Iya, tuh cucian gak kering-kering. Jadi ini area bagian belakang nih, tempat kamar saya memang di sini. Total semuanya kapasitasnya 100 di sini. Jadi menampung 100 orang dan sekarang jumlahnya tuh kalau nggak salah 73 orang. Gitu. Tapi juga nggak bisa nampung 100%, memang nggak boleh. Jadi ini udah mencapai daya tampung yang hampir maksimal sebetulnya. Nah, kalau ini bagian depan sama lagi pada keluar juga lihat pemandangan. Nungguin hujan reda, harusnya sih hari ini nggak ada olahraga, jadi harus sendiri-sendiri nih. Nah, sekarang kita ke bagian yang wanita. Ini di belakang juga sebetulnya, tapi di bagian bawah ya. Tempat jemuran di belakang sini. Kebanyakan orang pagi-pagi begini aja sih suasananya. Ada yang di luar, ada yang main handphone, hubungi keluarga. Gitu. Coba cek sekalian nih, cucian udah kering belum? Udah hari ketiga. Hujan terus sih, ragu-ragu juga nih. Nah, ini cucian kemarin, aduh masih basah, ini juga basah, baju juga masih basah, nggak kering-kering emang nih. Coba baju yang lain juga basah juga, jadi ya nggak bisa diambil, biarin dulu deh, mungkin sehari lagi. Baru beres hujan nih, jadi semuanya pada keluar buat olahraga. Jadi dari kemarin gerimis terus, tadi pagi bangun juga gerimis. Baru jam berapa nih? Jam 10. Baru berhenti hujannya. Jadi suasana di sini tuh memang adem banget dan ini backgroundnya itu Gunung Salak ya. Jadi cantik banget pemandangan di sini, cakep banget Gunung Salaknya kelihatan jelas. Apalagi saya di laki-laki kan di tingkat 2 ya, di lantai 2. Jadi kelihatan jelas. Jadi olahraga itu cuma ada Selasa, Kamis sama Sabtu. Di luar hari itu tetap olahraga tapi sendiri-sendiri. Pasti banyak yang bilang, "Lo kok gak olahraga?" Ya udah tadi istirahat dulu. Nah, karena gerimis lagi jadi kita harus balik ke kamar lagi. Gak boleh soalnya hujan-hujanan. Cuma setengah jam doang habis itu udah gerimis lagi nih. Thank you.
kiriman datang. Wah, dapat kiriman pertama kalinya nih dari istri. Macam-macam ini. Ada yang saya order juga buat dibawain, ada yang juga titipan. Gantungan nih buat nyuci. Masker. Oke, hatur nuhun sayang. Dan lemari saya pun akhirnya mulai kayak lemari beneran, ada isinya. Kemarin masih kosong. Nih satu yang saya pengen lakuin dari kemarin, cukuran udah gak enak banget. Akhirnya auto ganteng.